Majlis diteruskan dengan menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan barisan kepimpinan utama parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana diberi peluang untuk menyampaikan ucapan sepatah dua kata di dalam majlis yang cukup bermakna dan bersejarah pada hari ini. Oleh kerana majlis ini amat bermakna dan bersejarah, maka sebelum memulakan bicara, saya sekali lagi mengulangi komitmen dan sokongan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang tidak berbelah bagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan juga kepada Kerajaan Perpaduan yang beliau pimpin. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya himpunan hari ini amat bernilai dan bermakna. Setelah tunjang Kerajaan Perpaduan ini dibina pada 24 November tahun 2022 dengan pelantikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, tiang-tiang seri didirikan dengan pembentukan Kabinet Perpaduan yang mewakili pelbagai gabungan parti pada 3 hari bulan Disember 2022. Kerangka perpaduan ini diperkukuhkan dengan termeterainya MOU permuafakatan pada 16 hari bulan Disember 2022. Dan pada hari yang cukup bersejarah ini, asas-asas perpaduan yang dirintis oleh pemimpin utama dan ahli-ahli parlimen kita telah disemarakkan dengan kebersamaan ribuan pendukung parti gabungan di peringkat akar umbi. Hari ini, segenap lapisan pimpinan parti-parti gabungan Kerajaan Perpaduan duduk bersama di bawah bumbung besar Dewan Merdeka PWTC ini. Tujuan tidak lain adalah untuk memperkemaskan simpulan permuafakatan. Kita berhimpun di sini atas satu hasrat, satu tekad untuk memaknai agenda pembangunan Malaysia Madani sekaligus mengangkat agenda rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang diperkatakan tentang Kerajaan Perpaduan ini. Tidak kurang yang cuba memperlekehkan status dan kedudukannya. Termasuk yang menyatakan kita ini tidur sebantal mimpi lain-lain. Bagi kami GRS, biar apapun mereka bilang, kita teruskan perjalanan, teruskan perjuangan, kerana akhirnya kebersamaan kita adalah demi rakyat. Orang cakap, kita dengar idea-idea yang membeda
bukan kata-kata yang membinasa. Apa juga perbezaan kita sebelum ini, kita memilih untuk bermuafakat, membina kerajaan demi kestabilan dan demi rakyat. Rakyat dan tanah air ini memerlukan sebuah kerajaan untuk melangkah ke hadapan. Apa tak lagi setelah melalui pandemik COVID-19 dan polemik ketidakstabilan politik yang amat mengesankan rakyat. Apapun cakap-cakap bahwa kita datang dari pelbagai perbezaan, hakikatnya kita wajar berbangga kerana kita semua bersedia meminggirkan perbezaan demi kepentingan rakyat. Kita memilih titik persamaan untuk membina tanah air, membela rakyat dan membangun Malaysia madani. GRS bertekad untuk terus memperkukuhkan gagasan perpaduan ini. Dan GRS mengajak semua rakan-rakan untuk terus melangkah ke hadapan demi mengangkat agenda rakyat melalui kerajaan perpaduan ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, saya mohon izin untuk berpantun dulu. Sebab Datuk Seri Panglima Syafie dia tidak berpantun. Kita dari Sabah kena berpantun juga. Pantunnya begini. Gunung Kinabalu indah pandangan. Terik memancar sinar surya. Kerajaan perpaduan teras perjuangan memacu Malaysia ke mercu jaya. Kalau tuan berkunjung raya, berhati-hati di jalan raya. Kalau kita kukuh bersama, perjuangan kita pasti berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini keutamaan kita adalah untuk memaknai gagasan yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita membangun Malaysia madani dengan mengangkat agenda rakyat. Secara tuntasnya, nilai dan makna Malaysia madani bukan semata-mata menjadikan negara ini maju, tetapi juga rakyatnya berkemajuan. Begitu juga tidak lengkap nilai kemajuan itu sekiranya hanya sebilangan kumpulan masyarakatnya maju dan masih ada yang ketinggalan dari arus perdana, apatah lagi yang masih hidup susah. Atas sebab itu, GRS amat mengalung-alungkan komitmen kerajaan perpaduan dalam agenda menoktahkan kemiskinan tegar. Pada masa yang sama, makna kemajuan itu juga tidak lengkap sekiranya kepesatan pembangunan itu hanya tertumpu di kawasan dan negeri tertentu sahaja dan masih ada negeri dan wilayah yang bergelumang dengan kemunduran ekonomi dan isu-isu legasi infrastruktur termasuk kemudahan asas seperti air, elektrik dan jalan raya. Menjadi harapan GRS agar kerajaan persekutuan meletakkan dan mengangkat agenda kesaksamaan sosioekonomi rakyat dan wilayah sebagai agenda nasional dalam pembangunan Malaysia madani. Yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, kami di Sabah sentiasa membulatkan tekad dan iltizam untuk bergerak seiring dan bekerja dengan sepenuh komitmen menjayakan agenda pembangunan tanah air ini. Atas sebab itu, selain mengharapkan komitmen dan keprihatinan tinggi kerajaan persekutuan, kita di peringkat negeri juga akan terus berusaha bagi memastikan agenda Malaysia madani ini akan tercapai dengan jayanya. GRS melihat tema konvensyen ini, yaitu madani mengangkat
agenda rakyat adalah amat bertepatan dan wajar diletakkan sebagai landasan setiap dasar dan program kerajaan di semua peringkat. Salah satu segmen penting yang perlu diangkat sebagai agenda keutamaan adalah masa depan generasi muda. Kita perlu menyantuni fear and concern anak-anak muda kita tentang peluang pekerjaan mereka hari ini dan cabaran masa depan. Dalam pada masa yang terhad ini, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi bahwa perjuangan GRS adalah seiring dengan agenda membangun Malaysia Madani. Formula tempatan dan citra lokal yang menjadi landasan perjuangan kita adalah didirikan atas satu hasrat dan matlamat, yaitu membentuk kesatuan seluruh rakyat untuk bergerak seiring, sehati sejiwa, membawa perubahan, melonjakkan pembangunan. Kita yakin dan percaya Sabah yang lebih maju dan berjaya akan memberikan nilai dan makna kepada Malaysia tanah air yang tercinta. Saya ingin memberi jaminan bahawa suara dan tuntutan kita berkaitan hak-hak dan kepentingan Sabah bukan hanya berkisar tentang kepentingan kenegerian semata-mata, tetapi berlandaskan komitmen menjunjung perlembagaan persekutuan dan perjanjian Malaysia 1963. Kita tidak sesekali mengambil hak-hak orang lain, tetapi menuntut agar hak-hak kita dipelihara dan dilaksanakan. Tidak timbul soal kesetiaan kepada negara. Tanah air ini adalah milik bersama. Hidup dan mati kita adalah untuk negara Malaysia yang tercinta. Kita amat menghargai keprihatinan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam melaksanakan isu-isu tertangguh sekian lama berhubung ME63. Kita berharap komitmen tinggi yang amat berhormat Perdana Menteri ini didokong dan dilaksanakan oleh seluruh penggubal dan pelaksana dasar Kerajaan Persekutuan. Akhir kata, GRS sekali lagi memberikan sepenuh komitmen kepada perjuangan Kerajaan Perpaduan dan kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Kita mendoakan rakan-rakan parti gabungan Kerajaan Perpaduan akan memperolehi kejayaan cemerlang dalam pilihan raya negeri yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi. Sekiranya diperlukan dan sekiranya bersesuaian, kita bersedia membantu rakan-rakan kita di Semenanjung ini. Terima kasih atas peluang ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.